Pak dalam menjalankan aktivitas, keseharian kan memang harus seimbang. Tadi ada satu pertanyaan yang menggantung tuh antara keluarga, ibadah, udah gitu ngurusin karyawan. Bagaimana membaginya? Sabtu minggu masih ada me-time gak sih Pak? Uh, ada, tapi itu, itu gini, kita kan kadang bagi waktu itu tiga. 8 okay. jam kerja, 8 jam uh, tidur istirahat, 8 jam main-main biasanya. Jadi tiga kali 8 24 jam oh. uh -huh. tapi seringkali kalau kita lihat uh, apa karyawan dan segala macam itu selalu tidurnya kurang kerjanya banyak main-mainnya kurang tapi uh. kenapa itu bisa terjadi padahal kerjanya kelihatannya banyak karena sering dicampur waktu kerja dia juga tidur oh. waktu ini dia juga ini dan segala macam jadi sebenarnya nah bagaimana agar semuanya ini bisa menjadi terasa nikmat paling disukai dari tiga ini kan sebenarnya yang uh, main ya. betul. Nah bagaimana agar semuanya ini bisa terasa nikmat dan tidak menjadi beban kerjanya jadikan hobi. Kerja dijadikan hobi. otomatis itu tidak akan terasa. Sampai rumah ada rasanya pengen balik lagi ke kantor. Tapi kalau sampai rumah ingat kantor sakit perut itu udah problem. itu ada yang salah Ada berarti salah gitu oh, nah jadi okay. uh, wow. kita bagaimana memanage agar semuanya tetap bagaimana supaya semua terasa tidak jadi beban mm -hmm. itu tadi balik-balik lagi harus dijadikan ini semua ibadah